katanya jam 6.15 baru berangkat. Dia tunggu di luar. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube-ku dengan aku Niko Adi, dan aku sekarang lagi ada di Bandung nih sore ini, aku sama istriku. Dan sekarang kami sedang nunggu di ruang tunggu stasiun. Kami akan balik ke Jakarta nanti naik KA Argo Parahyangan. Nomor K-nya itu 51. Dan berangkat dari stasiun Bandung itu nanti pukul 18 lebih 15 menit. Masih lama sih, sekarang itu masih jam 5 kurang teman-teman. Dan kami tuh kelaparan banget ya. Nih, istriku beli bakso. Dan gak cuman bakso teman-teman, kita juga pesen ini teman-teman. Apa? Nasi ayam. Ada dua. Yang ini baksonya seger banget sih. Dia tuh gak bisa nahan lapar banget. Pasti makan. Masih lama teman-teman. Sekarang aja baru jam 5 kurang 2 menit. Masih 1 jam lebih kita nunggu di sini. Sambil kita ngecas. Ini ngecas HP, ngecas kamera di sini. Ini kita lagi nunggu di ruang tunggu stasiun. Bakso paling enak teman-teman. Harganya itu 30.000. Ini komplit teman-teman. Ada bakso 2. Ada tahunya 2 sama ini apa nih? Somay ya. Ada somaynya 2 nih. Mantap. Itu mas ini yang selesai tugas teman-teman. Cuaca di Bandung sore ini agak mendung. Tadi aku kesini sampai stasiun itu gerimis. Semoga di jalan nanti nggak hujan lah ya. Oke teman-teman, sekarang pukul 17 lebih 37 menit, kita udah diizinkan masuk ke dalam rangkaian. Dan kereta yang akan aku naikin nanti ada di jalur 2. Ini kita baru siap-siap. Sebelah kiri teman-teman, kita naik ke KA Argo Parahyangan yang sebelah kiri. Nyari gerbong 4. Oke,
Oke teman-teman, jadi aku mau nunjukin ya interior dari KA Argo Parahyangan Eksekutif. Ini kita sambut ada dua toilet teman-teman, yang kiri pria, yang kanan wanita. Nah untuk toilet wanita penampakan seperti ini teman-teman, bersih ya. Untuk toilet pria, nah, sini ada jendela teman-teman. Closet juga closet duduk. Ada sabun, ada kaca, ada wastafel, dan ada tisunya. Sini juga ada pegangan tangan. Mantap. Oke teman-teman, jadi ini posisi dudukku di sini ya. Di samping ini ada, kita bisa buka teman-teman. Dan kita tarik keluar nih. Nah, di itu ada meja makan. Meja makan kecil dan juga cup holder. Cuman cup holdernya nggak bolong ya teman-teman. Cup holdernya nggak bolong. Terus di samping sini nih ada sebuah tombol. Ini tuh tombol untuk reclining. Jadi kursinya direbahin ke belakang. Di depan ini longgar banget teman-teman. Terus di situ ada tempat buat sandaran kaki. Di depan sini ada tempat penyimpanan. Di sini ada colokan dan juga tempat bisa buat naruh minuman teman-teman di sini. Terus di sini juga ada tirai teman-teman. Bisa dibuka dan ditutup tirainya. Terus di situ ada cantolan juga. 3-4. Terus di atas bagasinya terbuka, tidak tutup. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 170 km dalam waktu 3-4 menit dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Bandung pada pukul 18.15 yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir Gambir pada pukul 21.19. Dengan pemberhentian di stasiun Cimahi, Bekasi, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Demi kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bersama, mohon perhatiannya untuk... Kereta Api Indonesia dan kurir petugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Argo Parahyangan yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 170 km dalam waktu 3-4 menit dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Bandung pada pukul 18.15 yang diperkirakan akan tiba di stasiun Gambir pada pukul 21.19 dengan pemberhentian di stasiun Cimahi, Bekasi, Jatinegara dan mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Perkenalkan saya Didi sebagai kondektur yang bertugas. Apabila ada yang membutuhkan bantuan, silakan menghubungi saya secara langsung atau melalui kontak saya di nomor telepon 081-222-192-903.
sebagaimana yang tertera pada papan nama konduktor yang tersedia di setiap ujung kereta. Demi kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bersama, mohon perhatiannya untuk memahami dan wajib melaksanakan protokol kesehatan. Mengenakan masker dengan benar. Kendalinya memakai pakaian pelindung seperti jaket atau pakaian lengan bagian lainnya. Setiap pelanggan dibutuhkan untuk duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera pada tiket. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda yang sampai dan tertinggal di stasiun. Perjalanan selamat, nyaman, dan sehat bersama PT Kereta Api Indonesia. Terima kasih. Selamat malam. Kita masih dibagiin masker sama tisu basah tuh. Tapi agak telat sih, kita udah sampai Purwakarta nih baru dikasih masker. Tapi bagus kok. Tempatnya juga bagus nih teman-teman. Terus tisu basahnya lucu gitu, kecil, ada gambar keretanya. Terus di maskernya juga kayaknya ada logo KAI-nya deh. Yang terbaru itu mantap, thank you KAI. Lewat 19:58 kita sampai di stasiun Cikampek teman-teman. Cuman lewat aja, nggak mampir. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bekasi, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sekarang jam 9 malam, kita udah sampai di daerah Jakarta Timur. Barusan tadi lewat stasiun Cakung, dan nantinya sekitar 19 menit lagi kita akan sampai di stasiun Gambir. Tapi istriku sampai saat ini masih tidur. Padahal kita udah mau nyampe Gambir.
lepas Jatinegara pukul 21 lebih 5 menit teman-teman, dan sudah bangun. Dia tidur itu dari tadi berangkat stasiun Bandung, dia tuh tidur sampai Jatinegara. Dia itu nggak bisa kalau ngetrip itu apa namanya, ngeliatin luarnya itu nggak bisa. Mister Didik. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at our final destination of Gambir Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Belakang bang. Tepat pukul 21.19 kita sampai di stasiun Gambir tuh. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video gue ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share biar teman-teman selalu update video terbaru dari channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di trip selanjutnya ya.